gue nggak banyak review mobil ya, cuman ngasih tahu unit-unit stok gue yang ada di CP Mutiara CP Motor ini ya, tepatnya di Kota Palem Semi Blok A5 nomor 2 nih guys ya kan. Nih hari ini di depan gue ada Sigra R Deluxe tipe R Deluxe manual 2017. Tapi jangan lupa like and subscribe dulu nih channelnya Menir Mobil Bekas. Kopi dengar lah. Mantap guys, sore ini kopi hidup bos paling top dah ya kan. Oke guys, ini dia penampakan di Sigra R Deluxe tipe R Deluxe ya 2017. Ini nggak beda jauh sama tipe X. Ini ada body kit depannya, fog lamp with chrome, lampu depan, multi reflektor, ya. Ini guys, kita intip. Sini. Untuk spion ada with lamp sen, ya. Udah electric mirror nih guys. Ya. Terus untuk ringnya ring 14 with alloy wheel atau udah racing. Dari dalam handle masih sewarna satu body ya, bukan chrome nih guys. Door trim perpaduan pabrikan ya, perpaduan hitam sama putih ya. Sama untuk dashboardnya juga perpaduan hitam dan putih. Terus sama ini guys, audio masih double din, belum touchscreen. AC ya, putaran AC masih manual, belum digital. Sama ini persneling dia di atas sama kayak Sirion, Grand Max, Luxio, semuanya di sini guys nih. Persnelingnya bukan di samping ya. Terus ada handrest di bawahnya, handbrake. Ada sun visor with mirror atau kacanya sudah ada ya, buat ngaca nih ganteng atau belum nih guys ya. Sebelah kiri juga ada ya. Untuk jok semuanya pabrikan ya, bawaannya semua pabrikan, semuanya hitam ya, jok hitam, door trim hitam dengan paduan putih. Terus untuk AC-nya ini pembuangan AC. Ini lebih ke bukan double blower ya hitungannya, ini buat pembuangan AC, penyedot AC aja sih hitungannya ya guys. Oke. Kita intip ke tengah. Baris kedua kita lihat. Ya. Baris kedua. Nah, ini untuk lipatan baris keduanya. Namanya one touch tumble atau satu sentuhan dia udah ini ya guys, udah ngelipet kayak gini nih caranya, tarik gini. Oke, jadi enak nih tuh, kalau kita untuk ke baris ketiga jadi one touch tumble namanya. Nah, untuk di door trim di baris kedua ini ada console box buat naro botol minum ya. Oke, kita ke belakang. Belakang ini sudah ada wiper belakang sudah ada. Terus emblem Daihatsu with chrome, cuman belum ada list chrome-nya ya, masih biasa dia. Belum ada spoilernya. Spoiler. Terus untuk ini apa namanya, antena belum, antena biasa belum sakpin atau new ya, ini masih biasa ya. Baru kita dulu guys. Ada motor antik saya nih guys ya. Kita buka bagasinya guys. Oke, untuk baris ketiganya sama. Tarik begini. Lipatannya
Jakarta ini memang agak sempit sih, ya. Dan ini kita lihat pilar-pilarnya lumayan masih oke, nggak bekasan banjir atau nabrak ya guys ya, aman. Ini kalau ini sudah keriting, ini bekas nabrak nih pasti nih, ya. Ini masih oke nih, masih pabrikan semua, nabraknya masih oke, semuanya oke. Ban serep ada di bawah, oke, di bawah sini guys, ya. Ban serep, oke. Manual 2017, dimana kalau cash 100 juta nego dan kalau kredit DP 15, angsuran di 2,7 selama 47 bulan guys, ya kan? Murah dah pokoknya, hanya di Mutiara Sekretor ini, ya kan? Jangan lupa like and subscribe nya channel Menir Mobil Bekas, ya, jangan lupa guys, tunggu kita kopi hidup gelap. Mantap guys, ya, sedap pokoknya. Oke, itulah dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah dari review saya. Saya hanya manusia biasa. Apabila agan-agan butuh mobil berkualitas, mobil second berkualitas di Mutiara CP ini guys. Kontak saya. Dari saya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.